Nabi melihat di pintu-pintu surga tertulis pahala sedekah dilipatkan 10 kali lipat, dan pahala memberi pinjaman yang tidak mengambil bunga pahalanya 18 kali lipat. Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril, kenapa pahala memberi pinjaman utang lebih besar pahalanya daripada sedekah? Orang yang sedekah tidak akan mengambil lagi uangnya, tapi orang memberi pinjaman akan mendapatkan lagi uangnya. Kenapa pahalanya lebih besar? Malaikat Jibril menjelaskan, karena orang sedekah itu penerimanya kadang butuh, kadang tidak butuh. Orang yang minta-minta itu kadang di rumahnya banyak harta, tapi orang yang pinjam uang pasti dia dalam keadaan darurat, dalam keadaan butuh yang sangat. Dia tidak akan meminjam uang kecuali dalam keadaan genting. Oleh karena itu pahala orang yang memberi pinjaman 18 kali lipat, sedangkan pahala sedekah hanyalah 10 kali lipat.